Yo, selamat malam saudaraku semuanya, laibruku, sehat kalian kan? Ya, kita awali perbincangan kita kali ini dimulai dari jalan HM Yamin, di mana sekarang itu adalah malam Sabtu yang biasanya banyak orang berkumpul untuk kopdar-kopdar daerah-daerah Lapangan Merdeka, daerah depan Istana Maimun, depan apa lagi Masjid Raya, untuk kopdar-kopdar komunitas. Nah, jadi ceritanya malam ini saya akan keliling sekitaran Medan. Tada. Ini garisnya, nggak nampak dah. Oh, yang bersepeda, aduh, lampu merah guys. Sabar, kenapa? Ini lampu merah masih on. Aja lawak. Kan kalian bandel kali, baru mau hijau huh? Baru jalan kalian. Medan ini lampu merah masih kurang lah ya, kurang diperhatikan. Kasihan nasibmu. Yo, ini kita sudah di stasiun Medan. Kita jadwalnya memang daerah sini aja, karena memang di sini orang pada ngumpul-ngumpulnya. Noh, komunitas apa nih? Rame ya. Oh, rame. Rame guys. Yang sepeda-sepeda, yang motor-motor. Ini mobil. Oh, itu mobil motor klasik. Ya, ini masih sekitaran Lonsum, London, Sumatera. Kita akan lurus terus, kita keliling nanti ke depan. Oke, jalan. Ya, kita cuman keliling-keliling santai aja ya, malam Sabtu. Jadi tujuan kita nggak jelas kemana, hanya mutar-mutar aja, nggak masalah lah ya. Ribut, kita tahan dulu. Nanti nggak dengar pula kita ngomong. Kita buat jarak dulu, soalnya nggak dengar nanti ngomongnya. Ah, jalur-jalur tempat siapa ini yang sering-sering kerja lewat dari sini? Kerjalah daerah sini, awak bilang ya, karena daerah-daerah kantorannya sini.
Pada malam hari ini kita akan keliling ke mana sana itu? Ke Istana Maimun, Masjid Raya, terus apa lagi namanya ya? Lupa. Dah, kalau ini dari mana nih? Kalau sini nggak ada aktivitas anak motor. Jadi kita lanjutkan aja sampai ke. Nah, lihat nih, ramai kan? Berjejer rapi anak komunitas. Kita ke kiri langsung jalan. Iya, masih ramai di sini. Kok bisa ya? Dari mana aja kalian ya? Ramai ngumpul di sini. Nah, ini daerah Masjid Raya. Ramai kan? Kiri kanan. Belok kiri langsung jalan. Oke, kita ke kiri. Dah, habis. Jadi ceritanya kenapa kita nggak ikut komunitas? Satu, nyocokkan waktunya. Dua, tempat saya sering pindah-pindah, kadang di sini, kadang di sono. Jadi kopdar-kopdarnya sering bolong-bolong, segan juga kan. Nanti kapan kita mau istilahnya entah son mori, entah kita mau naik motor bareng, nah aku nggak bisa. Makanya ya udahlah, aku main tunggal aja. Jadi kapan aku bisa, aku jalan sendiri. Kapan aku mau touring, ya aku touring. Paling bunyi ngajak kawan, ada yang bisa jalan. Nah gitu aja. Gak ada istilah komunitas-komunitasan kami. Cuman adalah perkumpulan-perkumpulan kawan-kawan kita yang biasa-biasa kita ajak untuk touring, yang selalu oke. Ya udah. Kalau untuk dibilangnya komunitas motor ini nggak ada. Saya nggak punya komunitas. Oke, jalan. Kenapa bang itu berhenti? Iya bang, ketinggalan selama bang, nggak kulihat tadi bang. Kita arah ke Kerpur guys. Wow, aku belum pernah masuk sini. Eh, siapa yang di Medan yang belum pernah masuk sini? Angkat tangannya. Kita sama bosku. Durian. Kok jadi pengen durian ya? Di Krakatau ada durian. Kita cek harga dulu ya. Kita cek harga durian di Medan bulan ini, akhir bulan Agustus. Sebetulnya nggak kepala banjir, tapi coba kita cek harga ya. Ngecek aja, akhir bulan ini bos. Sekali kok.
Okay, guys, kita sudah nyampe di Krakatau, tempat biasa duren-duren banyak daerah-daerah kami ini. Kita mau ngecek harga doang ya, harga tok. Indak makan, guys. Ini tanggal 29 atau 28, guys. Akhir bulan. Sedih kalau dibicarakan, guys. Jadi kita mau lihat harga pasaran aja. Ada nggak yang terjangkau di kantong kita? Oh, ternyata ada yang 15.000. Ada yang 35.000. Oh, masih terjangkau kok. Ya, guys, kita tutuplah sampai di sini video kita ya. Sudah lumayan panjang dan sudah nggak ada topik pembicaraan. Jadi sampai jumpa kembali di video-video kita berikutnya.